Ceritanya dimulai dengan seorang gadis bernama Juche, seorang kartunis yang bersemangat yang memiliki pekerjaan yang sulit untuk membuat cerita baru. Mencoba menulis kisah yang luar biasa dan romantis. Dengan sedikit balas dendam mereka menciptakan mahakarya nyata. Di mana tidak jelas sampai yang terakhir, apa endingnya? Nin Mochin adalah gadis yang menawan dan pewaris keluarga, terlibat dalam perhiasan. Suyu adalah seorang desainer terkenal dan pendiri bisnis perhiasan. Enkai adalah desainer kreatif terkenal. Dan Billy adalah istri Enkai yang suka menari dan perhiasan. Tapi ibu rumah tangga sederhana. Di malam hari Bailey dan Yuan Kai merayakan ulang tahun pernikahan 10 tahun mereka dengan mengundang tamu ke pesta. Di antara para tamu adalah Tsuyu dan Mai Ching yang datang sebagai pasangan bahagia yang sedang jatuh cinta. Meskipun perayaan dan kehadiran istrinya, MC mengikuti Mai Ching yang menawan yang memiliki segelas anggur merah. Ternyata, gadis itu sendiri yang memancingnya ke tempat sepi tanpa saksi karena mereka adalah sepasang kekasih, menyembunyikan hubungan mereka dari orang lain. Berciuman penuh gairah dan tidak takut terekspos. Mereka tidak curiga bahwa Bailey melihat apa yang terjadi. Di beberapa titik, Mokan memperhatikannya, tetapi tidak bereaksi dengan cara apapun. Saat gadis itu diam-diam pergi dan kembali ke pesta untuk menghormati ulang tahun pernikahan mereka. Beberapa menit kemudian, Im Chi naik ke atas panggung dan memberikan pidato perayaan. Seolah tak terjadi apa-apa, pria itu menjanjikan pasangannya untuk mencintai dia selama sisa hidupnya dan menyatakan bahwa dia siap untuk memenuhi beberapa keinginannya yang paling berharga. Bailey mengambil mikrofon dan tak tahu harus berkata jujur kepada para tamu. Ketika tiba-tiba Mokin menuangkan alkohol pada kue pengantin dan membakarnya menyebabkan api kecil. Karena itu, upacara dibatalkan. Marah, Bailey mendekati gadis itu dan menuntut penjelasan. Mai Ching mengaku tanpa ragu bahwa dia berniat menghancurkan kebahagiaannya dan siap untuk dilakukan apapun untuk menghancurkan pernikahan Bailey. Segera setelah Mai Ching mengaku pada Cui bahwa dia tidak setia padanya, kecewa dengan suami dan hidupnya, Bailey dengan menangis melompat ke dalam air dalam upaya untuk mengakhiri hidupnya. Di saat yang sama, seseorang mendorong Mai Ching ke dalam air dan dia juga turun. Sepertinya kedua gadis itu akan tenggelam dan ceritanya bisa berakhir di sana. Tapi secara ajaib itu tidak terjadi. Di beberapa titik seolah-olah menggunakan sihir, kedua gadis itu bertukar tubuh. Akibatnya Nyonya kurang ajar, ternyata berada dalam tubuh yang sederhana dan istri setia. Dan Bailey ternyata berada dalam citra diri. Mokan percaya diri. Keesokan paginya, tubuh Bailey dan Mokan terbangun di rumah sakit dan pergi mencari tubuhnya sendiri. Dia menemukan gadis itu di salah satu bangsal. Tapi dia koma dan tidak sadar kembali. Di sini, gadis itu juga bertemu Jung Chi yang tidak tahu bahwa istri dan kekasihnya telah beralih tubuh. Setelah bertemu gadis itu, pria itu memintanya untuk berhati-hati agar tak ada yang mencurigai mereka sebagai sepasang kekasih. Permintaan ini menyakiti Bailey saat suaminya terus berbohong padanya. Saat dia mencoba meninggalkan bangsal, dia merasa lebih buruk dan pada satu titik kehilangan kesadaran. Segera dia bangun di kamar rumah sakit dan bertemu Tsuyu yang telah memutuskan untuk mengunjungi Mokan. Pria itu menuntut penjelasan dan Bailey ingin mengatakan yang sebenarnya padanya. Ketika Tsuyu memberitahunya nama gundik suaminya, Bailey menjadi sakit dan sebagai akibat dari pusing, dia kehilangan kesadaran lagi. Segera dia dipulangkan dan harus pulang dengan Tsuyu. Sekali di rumahnya, dia menyadari tiga hal penting. Tsuyu tidak mau tinggal bersama istrinya. Mereka hanya berpura-pura saling mencintai karena rumah penuh dengan kamera tersembunyi. Dan yang terpenting adalah bahwa hubungan mereka palsu. Keesokan paginya, Bailey meyakinkannya untuk membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Gadis itu ingin melihat suaminya dan apakah Mai Ching sudah sadar. Sambil melewati ruangan yang tepat, Bailey memperhatikan Yuan Kai diwawancarai oleh wartawan.
sang suami mengaku sangat mencintai istrinya. Tapi dia sangat sadar bahwa itu semua bohong. Di kamera, Bailey yakin itu bohong. Tapi sang suami berusaha terlihat bisa dipercaya untuk meyakinkan jurnalis dan penonton dari kata-katanya. Kecewa dengan pengkhianat, Bailey kembali ke rumah majikannya. Di sini dia dipaksa untuk bertemu keluarga Mo Chain, mengenal ibu dan saudara perempuannya. Bersembunyi di tubuh Mo Chain, Bailey tidak bisa mengekspos dirinya kepada mereka. Jadi dia berperilaku dengan pengekangan dan keheningan yang ekstrim. Sebentar kemudian gadis itu harus bertemu dengan ayah Mo Chain, seorang pengusaha berpengaruh yang bergerak di bidang perhiasan. Dia memerintahkan putrinya untuk menikah sesegera mungkin sehingga dia dapat memastikan pengembangan bisnis lebih lanjut dan kemudian mewariskannya kepadanya dengan warisan. Segera percakapan mereka terputus oleh Yuan Kai yang datang mengunjungi ayah Mo Chain dan menawarkan untuk bekerja sama. Mendengar percakapan ini, Bailey menyadari itu suaminya menggunakan fakta bahwa dia dalam keadaan koma untuk mendirikan bisnisnya dan menciptakan aliansi yang kuat dengan keluarga dari seorang pengusaha berpengaruh. Segera, Bailey akhirnya menyadari fakta bahwa seluruh hidupnya dan pernikahan bertahun-tahun telah menjadi palsu. Itu semua disimpan hanya pada keuntungan dan diciptakan untuk memperkaya Yuan Kai yang serakah, yang rela melakukan apa saja demi menambah penghasilannya. Merasa kecewa, Bailey hanya ingin mengatakan yang sebenarnya kepada suaminya tentang berada di tubuh kekasihnya, tapi tidak ingin merusak kejutan yang tidak menyenangkan. Keesokan paginya, Bailey pergi menemui Yuan Kai untuk mengetahui berapa lama dia dan majikannya telah berbohong padanya. Sekali di hotel bergengsi, gadis itu bertemu suaminya dan menyadari bahwa sepasang kekasih itu sering bertemu di sini, di kamar hotel. Yuan Kai menunjukkan cincin pertunangan pada gadis itu dan melamar menjadi istrinya. Marah atas apa yang dia dengar, Bailey menggigitnya dan melarikan diri dari hotel dengan air mata berlinang. Berhenti di riverbank, gadis itu melempar cincin kawin ke dalam air. Dengan demikian memulai tahap baru dalam hidupnya. Di malam hari, Bailey memiliki mimpi buruk di mana Mo Chain menyerangnya, berteriak dan mencoba mencekik gadis itu. Bangun dari ketakutannya, Bailey menyadari itu. Dia perlu menemukan cara untuk kembali ke tubuhnya sendiri, tapi tidak tahu bagaimana melakukannya. Keesokan paginya, dia pergi ke kafe untuk bertemu dengan teman lamanya bernama Cha. Dia menolak untuk berbicara dengan gadis itu karena dia menganggap itu adalah Mo Chain yang dia benci. Menyadari bahwa temannya tidak akan mempercayai cerita gilanya dengan transmigrasi jiwa, Bailey pergi meninggalkan hadiah ulang tahun untuknya, memutuskan untuk mempelajari lebih lanjut tentang kehidupan Mo Chain di tubuh siapa dia. Bailey pergi menemui psikolognya, Tuan Pang. Pria itu memberitahu gadis itu bahwa orang tuanya bercerai ketika dia masih kecil, dan ibunya saat ini sebenarnya adalah ibu tiri yang tidak menyukainya. Wanita itu sering memperlakukan gadis itu dengan buruk, dan dia mengeluhkannya kepada ayahnya, tapi dia tidak memperhatikannya. Sebagai akibat dari ketidakaktifan ayahnya, Mo Chain menjadi gadis yang kejam dan kasar, yang memperlakukan pria dengan jijik. Pada saat yang sama, gadis itu terus-menerus membutuhkan perhatian dan menginginkan seseorang di sisinya. Karena alasan inilah, dia menemukan pria yang sudah menikah, mampu memberinya sebagian cinta dan waktunya, mengetahui lebih banyak dari sebelumnya. Bailey memutuskan untuk melakukan segalanya untuk menghancurkan Yuan Kai dan muncul dengan rencana balas dendam yang rumit. Pertama-tama gadis itu pergi ke kantor Xuyu untuk mencoba meyakinkannya untuk menolak bekerja sama dengan suaminya. Meskipun pengantin dalam perjanjian, dia menolak untuk membantunya. Berkat ingatan Xuyu, menjadi jelas bahwa begitu dia jatuh cinta dengan Bailey, tapi mereka masih remaja dan dia tidak mampu menyatakan perasaannya pada gadis itu. Sekarang inilah yang mencegahnya menghadapi Jungai, karena dia tidak ingin menyakiti suami Bailey dengan siapa dia ingin dekat. Sampai hari ini keesokan paginya,
Adik Mochin pergi menemui Xuyu untuk mengenalnya lebih baik dan cari tahu bagaimana hubungan mereka. Setelah bertemu Xuyu, gadis itu mencoba memahami apakah mereka baik-baik saja dan jika hidup mereka bersama berjalan sesuai dengan rencana keluarga Mokun. Moxie mengajukan banyak pertanyaan pribadi kepada pria itu, membuatnya sedikit tidak nyaman. Xuyu menjawab mengelak, karena hubungannya dengan tunangannya palsu, yang tidak ada yang tahu tentang termasuk saudara perempuannya sendiri. Begitu rapat berakhir, Xuyu pulang dan merenungkan kontrak untuk berada di posisi yang lebih baik. Keesokan harinya Rili bertemu dengan Yonya, Fung, dan menceritakan tentang hubungannya dengan Xuyu. Pada saat yang sama Xuyu bertemu dengan ayahnya dan mendiskusikan kemungkinan kolaborasi dengan Yuan Kai. Tidak tahu apa-apa tentang karya Muachin. Bailey muncul di perusahaan dan mempersembahkan perhiasan barunya, cukup baik. Di malam hari dia bertemu dengan keluarga Fong dan berpikir untuk mengatakan yang sebenarnya pada mereka tentang Xuyu dan Muachin hanya berpura-pura menjadi pasangan yang bahagia. Pada saat yang sama, orang tua berharap pasangan itu baik-baik saja, memutuskan untuk bermain bersama. Bailey dan Xuyu berciuman penuh gairah. Tapi Yonya, Xuyu masih curiga kalau perasaan mereka tidak tulus dan saling menguntungkan dalam upaya merusak kebahagiaan adiknya. Moxie mengundang Xuyu dan tiga pria lainnya yang bertemu Muachin sebelum dia ke pertemuan. Orang-orang mengklaim bahwa kurang ajar dan gadis licik telah menghancurkan keluarga mereka, secara terbuka menuduhnya munafik. Bailey yang ada di tubuh Muachin membela diri dan mengklaim bahwa orang-orang yang harus disalahkan untuk cara hubungan mereka berkembang. Salah satu istri pria ini menyerang gadis itu dan mencoba untuk memukulnya. Tapi Xuyu membela gadis itu dan membawanya pulang. Keesokan paginya, Xuyu dan Bailey bertemu dengan keluarga Fung lagi dan menemukan diri mereka di motion school yang lama, memperhatikan gadis itu dengan seksama. Xuyu memperhatikan bahwa Muachin entah bagaimana telah berubah dan semakin mengingatkannya pada Billy. Di malam hari gadis itu memutuskan untuk berbicara dengan Tuan Fung dan mengklaim bahwa Xuyu adalah orang yang sangat baik yang seharusnya tidak terlibat dengan Yuan Kai. Setelah memikirkan kata-katanya, pria itu memanggil Jungai kembali dan memberitahu dia bahwa dia juga tidak. Xuyu pun tak akan bekerja sama dengannya, menyadari bahwa majikannya terlibat. Yuan Kai bertemu dengan Billy, tidak menyadari bahwa dalam tubuh Mojin adalah istrinya yang tahu seluruh kebenaran tentang dia. Dia mengancam Nyonya dan berjanji akan memberitahu Xuyu bahwa dia telah mencuri dari keluarganya jika gadis itu tidak membantunya mendapatkan kontrak yang menguntungkan. Beberapa hari kemudian, Xuyu bertemu dengan orang tua Mochan dan menyatakan siap menyelenggarakan pernikahan dengan putri mereka. Muachin lagi mencoba merusak suasana dan mengingatkan mereka bahwa saudara perempuannya adalah sering menjadi orang yang mengerikan. Xuyu secara tak terduga membela pengantin wanita dan menyarankan untuk mengubah topik pembicaraan tanpa mengungkit masa lalu. Dalam upaya untuk berbicara lebih banyak tentang dirinya sendiri, Xuyu mengingat bagaimana orang tua kandungnya kehilangan nyawa mereka di masa lalu yang jauh. Dia hanya seorang anak kecil, tapi mampu mencapai ketinggian yang luar biasa. Terima kasih atas dukungan orang-orang yang percaya padanya, merasa simpati pada Xui. Bailey mengejar pria itu dan menciumnya dengan penuh gairah. Pergi keluar malam, Xuyu mengaku bahwa orang tuanya bangkrut dan itu mengarah pada tragedi. Setelah dewasa dia telah memulai perusahaannya sendiri dan ingin menghancurkan pesaing yang membuat orang tuanya bangkrut. Mendengar ini, Bailey menyatakan bahwa dia siap membantunya, meskipun dia hanya mengerti sedikit tentang bisnis. Segera, persiapan dimulai untuk pernikahan Xuyu dan Bailey masih bersembunyi di tubuh Mojian. Wartawan mencoba berbicara dengan pasangan itu dan mewawancarai mereka, tetapi Yuan Kai muncul di acara tersebut dan dengan berani mendorong gadis itu ke lorong untuk percakapan pribadi. Dia menanyainya tentang apa yang terjadi, tapi Bailey berbohong mengklaim itu semua bagian dari rencananya.
Jungkai menyarankan agar gadis itu tidak pergi sejauh itu dan menjadi istrinya. Tak sadar bahwa Tsuyu telah mendengar percakapan mereka. Dengan asumsi bahwa Mol Chen ingin mengkhianatinya, dia memutuskan untuk mengakhiri kontrak pernikahan dengan gadis itu. Setelah membuat pernyataan publik, dia bertemu gadis itu dan mengakui bahwa dia menyesal bertemu dengannya. Beberapa saat kemudian, dia bertemu dengan ayahnya yang juga berteriak pada gadis itu dan menyalahkannya atas apa yang terjadi. Keesokan paginya, Tsuyu bertemu dengan Yong Kai dan menawarkan untuk bekerja sama. Pada saat yang sama, Tsuyu bersikeras bahwa pria itu tidak meninggalkan istrinya. Siapa yang sedang koma dan tidak memutuskannya dari dukungan hidup? Mencoba membuat bisnis semurah mungkin. Mereka tidak hanya bekerja sama tetapi juga pergi ke ayah Mua Chin. Menawarkan untuk bekerja sebagai tresom. Ayah gadis itu siap untuk proyek seperti itu. Dan ketiga perusahaan bergabung menjadi satu untuk menjadi pemimpin pasar dan menjadikan diri mereka emas. Setelah mengetahui hal ini, Bailey mulai menyalahgunakan alkohol dan jatuh ke dalam keputusasaan. Seluruh rencana balas dendam dalam bahaya kegagalan, dan gadis itu tidak tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Beberapa hari kemudian, ayah Mokun mengatur makan malam keluarga, tempat dia mengundang Suya dan Yuan Kai. Segera Billy muncul dan merasa tidak nyaman. Ketika para pria mulai membicarakan pernikahan lagi, gadis itu merasa sakit dan pusing, jadi dia meninggalkan ruang tamu. Setelah itu dia pingsan dan jatuh ke lantai. Tsuyu menemukan Billy dan meraihnya dalam pelukannya. Buru-buru membawa gadis itu ke rumah sakit. Dia tidak sadar kembali selama beberapa jam, yang sangat menakuti pria itu. Di beberapa titik Bailey kembali ke tubuhnya, dan Mua Chin mencoba mencekiknya untuk membalas dendam, tapi untungnya ternyata menjadi mimpi buruk. Ketika Bailey bangun, dia melihat Tsuyu yang peduli di sisinya, dan menyadari bahwa dia tidak acuh padanya. Beberapa hari kemudian, Tsuyu menemukan dirinya di restoran Cha, dan belajar bahwa bisnisnya sedikit lebih baik akhir-akhir ini. Yuan Kai senang bahwa bisnisnya berhasil makmur dan berpikir untuk melanggar ketentuan kontrak dan akhirnya menyingkirkan istrinya. Dia adalah satu-satunya yang memiliki hak untuk melepaskan alat penunjang hidupnya. Begitu dia mau. Beberapa saat kemudian, Tsuyu mengunjungi Bailey. Siapa yang terbaring koma tidak menyadari bahwa Mua Chin sebenarnya ada di tubuhnya. Pada satu titik jantung gadis itu berhenti, dan para dokter segera membawanya ke kamar operasi. Ternyata, otaknya bisa rusak kapan saja jika operasi tidak segera dilakukan. Yuan Kai melawan operasi karena dia takut istrinya akan bangun. Bailey dalam tubuh Mokan campur tangan dalam percakapan dan meyakinkan suaminya untuk mengizinkan para dokter untuk melakukan operasi. Setelah menunggu lama, mereka mengetahui bahwa operasinya berhasil, tapi gadis itu masih koma. Meskipun ada kemungkinan itu, dia akan segera kembali ke kehidupan normal. Saat kembali ke rumah, Bailey bertanya pada Suja tentang kapan dia jatuh cinta padanya, tanpa menyadari bahwa gadis di depannya adalah gadis yang sama. Pria itu mengaku bahwa dia adalah satu-satunya temannya di universitas. Beberapa saat kemudian, Bailey pergi ke rumah Yuan Kai dan menemukan dirinya dalam situasi canggung saat pria itu mulai menciumnya dari depan pintu. Mereka dihentikan oleh bel pintu yang berbunyi dan teman gadis itu masuk ke apartemen, mencoba mengambil foto kompromi, mengambil keuntungan dari situasi. Gadis itu mencuri buku bergambarnya sendiri, lalu keluar rumah bersama Cha dan memberikan bukunya. Segera para pengusaha meluncurkan lini perhiasan bersama. Kejutan utamanya adalah itu. Semua desain diambil dari buku Billy. Dan rencananya adalah menuduh perusahaan desain menjiplak Cha dengan buku gambar, membuat skandal nyata yang menarik perhatian jurnalis. Tsuyu secara resmi meminta maaf dan meninggalkan konferensi. Dan ayah Mo Chan mengklaim bahwa dia tidak bertanggung jawab atas desain perhiasan.
Pada akhirnya hanya Yonkai yang tersisa di presentasi. Putus asa dan dikelilingi wartawan, dia mencoba membenarkan dirinya sendiri dan mengklaim bahwa dia tidak menjiplak desain istrinya karena dia mengizinkan mereka untuk digunakan dalam bisnisnya. Pada saat yang sama pengeras suara dihidupkan melalui mana dialog dimainkan, di mana Jungchi menyatakan bahwa dia tidak mencintai istrinya dan ingin melepaskan alat penunjang tambahan hidupnya. Bailey menyalakan layar yang menampilkan gambar, membuktikan bahwa Jungchi telah berselingkuh dari istrinya dengan Maichin setelah reputasi Jungchi benar-benar hancur. Dan para jurnalis memiliki skandal profil tinggi. Gadis itu mulai memiliki masalah. Sang ayah menolak putrinya, mengingat dia bersalah atas apa yang terjadi. Gadis itu setuju dengan keputusan, tapi sebelum mengemasi barang-barangnya dan pergi, dia menembus ke kantor seorang pengusaha dan mencuri informasi dari komputernya. Setelah itu, gadis itu bertemu Tsuyu dan memberinya materi yang diterima. Setelah mempelajari data, dia menyadari bahwa ayah Muchen adalah pewaris para pengusaha yang menghancurkan bisnis perhiasan mendiang orang tuanya. Selama konflik, menjadi jelas bahwa yang sebenarnya biang keladi dari peristiwa masa lalu ternyata istri pengusaha itu. Dan dia telah mempelajari seluruh kebenaran, memutuskan untuk menceraikannya. Beberapa hari kemudian, Noachin sadar dan melihat ke cermin, menyadari bahwa dia ada di tubuh Bailey, tidak seperti istri Yonkai. Dia tidak terburu-buru untuk mengekspos dirinya sendiri dan tidak panik, seolah-olah dia mengharapkan sesuatu seperti ini. Dalam upaya untuk tidak mengekspos dirinya sendiri, Mokan berpura-pura kehilangan ingatannya dan tidak tahu apa-apa tentang dirinya sendiri, melindungi gadis itu dan tidak menyadari bahwa itu sebenarnya bukan Bailey. Suyu mengusir para reporter dan menenangkan keindahannya, berjanji untuk membantunya mengingat semuanya. Bailey berasumsi bahwa gadis itu terang-terangan berbohong dan dibiarkan sendiri mencoba mengekspos dia. Setelah mendengar namanya sendiri, Mokin tersenyum muram dan mengekspos dirinya. Bailey menerkamnya untuk membuat gadis itu mengatakan yang sebenarnya. Tapi dia mulai berteriak dan meminta bantuan. Tsuyu melindungi gadis itu dan menendang Bailey keluar di tubuh Mochin. Kemudian, tubuh Mochin dan Bailey kembali ke rumah Yuankai. Karena dia harus tinggal bersama suaminya, kompetisi dimulai antara gadis-gadis. Karena keduanya tidak tertarik pada pecundang dan penipu. Tapi dalam hal manis dan perhatian menuntutmu, Billy meminta gundik suaminya untuk tinggal keluar dari komunikasi mereka. Tapi Muachin tidak akan menyerah. Menggunakan pengalamannya dan penampilan Billy, dia ingin mengambil setiap keuntungan untuk membuat Suyu jatuh cinta padanya dan memaksanya untuk berada di sisinya. Keesokan paginya Muachin bertemu dengan seorang psikolog dan berjanji akan menjadi istrinya jika dia membantunya menghancurkan keluarganya. Gadis itu juga belajar tentang siapa persis mendorongnya ke danau. Setelah itu dia berakhir koma. Orang ini adalah orang asing yang saudaranya telah kehilangan nyawanya atas hubungan cinta tak berbalas dengan Muachin. Setelah bertemu gadis ini dan berpura-pura menjadi Bailey, Muachin terjebak dalam tubuhnya, menawarkan untuk mengakhiri masalah ini. Dia ingin menyingkirkan Bailey, tapi dia melakukannya secara bertahap, memecahkan semua masalah yang dibuat selama periode dia dalam keadaan koma. Mochin mencoba memecahkan masalah plagiarisme perhiasan. Segera ayah Mochin mengumumkan perayaan yang dia undang teman-teman, kerabat, dan rekan bisnis. Pada satu titik, gadis yang putus asa memutuskan untuk menuangkan air ke Bailey. Tapi Tsuyu menutupinya dengan tubuhnya. Gadis itu menyatakan di depan para wartawan bahwa dia bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada kakaknya. Tapi Billy tidak punya apa-apa untuk dijawab. Karena itu sebenarnya Moken di tubuh siapa dia dipaksa untuk menyembunyikan identitas aslinya. Pada satu titik, Bailey berharap dia bisa mengatakan yang sebenarnya pada Sui. Tapi menyadari dia tidak bisa menjelaskan semuanya
apalagi keadaan semakin memburuk. Saat Moken dengan ahli menggunakan citranya dan melakukan semua yang dia bisa untuk menjadi sukses. Sementara itu, Moken bertemu dengan seorang teman lama dan perancang perhiasan. Menggunakan penampilan barunya, gadis itu mencoba membuat pria itu jatuh cinta padanya dan menjadikannya sekutunya dalam perang melawan musuh yang lebih kuat. Segera sang desainer dan Moken muncul di kantor ayah Moken untuk menawarkan opsi yang menarik untuk kolaborasi yang saling menguntungkan. Pria itu menerima tawaran itu dengan sangat antusias, tidak menyadari bahwa gadis itu adalah putrinya. Sesuai kontrak, orang tua itu tidak hanya harus bekerja dengan gerakan seperti Billy, tapi juga mengunci putrinya sendiri di rumah sakit jiwa. Bertekad untuk melakukannya, dia menyuap seorang psikolog untuk mengubah riwayat kesehatan putrinya dan kirim dia untuk perawatan wajib. Sementara itu gerak aktif menggoda Suya. Tetapi melihat bahwa sikapnya terhadapnya tetap keren, dia telah jatuh cinta dengan Billy sepanjang hidupnya, tapi sekarang tidak merasakan simpati yang sama padanya, yang mengiritasi Moacin bersembunyi di tubuh gadis ini. Chia juga mencoba berbicara dengan temannya, tetapi perhatikan bahwa dia sekarang lebih kasar dan lebih dingin. Jadi dia mulai menjauhkan diri darinya. Sifat asli Moacin membuat dirinya dikenal, menyebabkan Chia dan Suyu untuk mencurigai bahwa ini adalah orang yang sama sekali berbeda. Meskipun mereka tidak dapat memahami bagaimana ini mungkin. Pada saat yang sama, Bailey kembali ke rumah saat dia tiba-tiba diserang oleh dua pria mencoba menculik gadis itu. Suyu menelponnya, tapi tidak mendapat jawaban dan menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Pergi ke rumah pengusaha dan ayah Moacin, Suyu belajar bahwa gadis itu telah dikirim ke rumah sakit jiwa karena dia membutuhkan perawatan mendesak. Bergegas ke sana sehingga Anda mengambil Bailey dan setelah mendorong para penculik pergi, membawa gadis itu ke rumahnya. Keesokan paginya, dia bertemu psikolog dan menuntut penjelasan. Pang mengklaim bahwa gadis itu memiliki masalah mental dan sangat membutuhkan perawatan. Sedikit kemudian, salah satu pengusaha mencoba membeli saham Bailey, tapi dia dan Suyu menolak bekerja sama karena mereka memiliki rencana yang lebih rumit. Setelah memutuskan untuk meninggalkan kota untuk sementara waktu, Bailey bertemu pacar orang mati itu dan meminta maaf atas apa yang terjadi. Itu bukan dia, itu Moacin. Tapi itu penting bagi gadis itu, bahwa adiknya yang berduka bisa tenang dan biarkan situasinya pergi. Sementara itu, Moacin dan desainer terus membeli saham dan dapatkan 55% saham, menjadikan mereka pemegang saham utama perusahaan. Sekali di kantor, mereka menyarankan agar ayah Moacin mengundurkan diri sebagai presiden atau lainnya. Semua orang akan mengetahui rahasianya yang kotor dan mengerikan. Menyadari bahwa dia terpojok, pria tua itu menyerahkan posisinya demi Chen yang mengepalai perusahaan perhiasan. Pada saat yang sama Bailey memulai hidup baru di rumah indah di tengah pegunungan. Dia dan Suyu tampak bahagia di sini, tapi tiba-tiba liburan mereka dimanjakan oleh Mo Chan yang sekali lagi menggunakan pesonanya dan tampak untuk mencoba meyakinkan pria itu agar kembali ke kota dan meninggalkan gadis yang dicintainya. Meskipun mantan naksir Billy, Suyu menolak Mo Chan yang bersembunyi di balik teman-temannya. Segera setelah sahabat Suyu memberitahunya banyak kebenaran tentang siapa di balik banyak provokasi, skandal dan wahyu. Setelah mengetahui bahwa Bailey terlibat dalam keraguan, operasi Suyu pergi ke perusahaannya dan memberitahu gadis itu bahwa dia kecewa padanya. Di saat yang sama Suyu tidak percaya bahwa Bailey yang asli akan melakukan hal seperti itu. Tapi gadis itu mengancam berteriak pada pria itu, memaksanya untuk meninggalkan kantornya. Setelah itu, dia juga dengan marah berkomunikasi dengan teman barunya, mengingatkannya bahwa hanya ada satu orang yang bertanggung jawab, dan itu bukan dia sementara itu. Suyu melihat dari dekat Moacin dan menyadari ada sesuatu yang salah dengannya. Semakin dia mengawasinya,
semakin dia menyadari bahwa di balik wajah itu ada Billy, dengan siapa dia jatuh cinta selama ini. Gadis-gadis baru-baru ini mengembangkan terlalu banyak kesamaan dalam kebiasaan dan perilaku kepribadian, menyebabkan menuntut Anda menjadi bingung cara perhiasan dibuat. Akhirnya meyakinkan pria itu bahwa itu bukan White Chin, tapi Billy di depannya, bertekad untuk mencari tahu. Dia meraih tangan gadis itu dan bertanya padanya tentang hal itu, memintanya untuk menjawab dengan jujur. Dengan air mata di matanya, Billy menegaskan bahwa itu adalah dia, dan memberitahunya dengan tepat bagaimana hal itu terjadi. Suyu meminta maaf padanya karena memperlakukannya dengan buruk pada awalnya, karena dia pikir itu sebenarnya Molchen yang tidak bisa dia tahan sebagai hasilnya. Kisah cinta baru dimulai antara Billy dan Suyu. Pergi ke Mochin yang asli, Suyu mengatakan padanya bahwa dia tahu yang sebenarnya dan akan melakukan apapun untuk menghancurkannya. Saat mata mereka bertemu, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun satu sama lain, dan menyadari betapa teganya mereka untuk menghancurkan mereka. Meskipun ada rencana hati-hati untuk menghancurkan lawan-lawannya, gerak menemukan dirinya dalam situasi yang sulit. Sebagai pendamping dan psikolognya, menolak untuk bekerja sama dengannya lebih lanjut. Pada saat yang sama, diketahui bahwa Yuan Kai telah menjadi pengemis, jadi dia tinggal di rumah kecil dan harus membayar sewa, sementara tidak punya uang. Menemukan dirinya dalam situasi yang sama sulitnya, Mo Chin mengunjungi mantan kekasihnya dan menawarkan untuk menjadi sekutu untuk menghancurkan Billy dan Suyu. Semuanya baik-baik saja di antara pasangan yang penuh kasih, tapi Billy merasa tidak nyaman ketika dia melihat penampilannya. Dia ingin kembali ke tubuhnya, tapi tidak melihat bagaimana itu mungkin. Sementara itu, Mo Chin menawarkan Yuan Kai kontrak yang menguntungkan dan berjanji akan melunasi semua hutangnya jika mereka berhasil mengalahkan pasangan bahagia itu. Setelah menandatangani kontrak, Yuan Kai menerima tuksido yang elegan dan belajar persis apa yang Billy bersalah. Yuan Kai bertemu Billy di tubuh Mo Chin dan menuduhnya melakukan kejahatan yang tidak dilakukan olehnya, tetapi oleh Mo Chin yang asli. Gadis itu telah mencuri, dan Yuan Kai dapat menggunakan informasi ini untuk menangkapnya. Tapi ada pilihan lain. Dia menawarkan untuk bercinta dengannya dan menghabiskan malam bersama. Setelah itu, bukti kejahatannya akan hilang. Billy dipaksa untuk menerima tawaran itu dan mengundang Yuan Kai ke rumahnya. Bertemu pria itu di malam hari, gadis itu menuduhnya mengkhianatinya dan selingkuh selama bertahun-tahun dengan berani mengambil keuntungan dari mudah tertipu dan kenaifannya. Mulai gemetar ketakutan, Yuan Kai menebak bahwa wanita di depannya bukan mantan kekasihnya, tapi istrinya. Ketakutan dia mencoba melarikan diri, tapi tersandung pada Mokan di tubuh istrinya. Suyo dan Billy memberitahu Mokan bahwa desainer benar-benar bekerja sama dengan mereka, jadi penipuannya gagal. Mo Chin Lan yang harus melunasi utang perusahaan, atau dia akan masuk penjara. Mo Chin meminta Yuan Kai untuk menyerang Billy, tapi segera dia juga menyadari bahwa gadis-gadis itu telah bertukar tubuh. Menyadari kenyataan, ia memutuskan untuk menyerang Mo Chin. Tapi Suyu dan Billy kesulitan menenangkannya. Mo Chin memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan melompat ke dalam air. Billy memutuskan untuk menyelamatkannya dan melompat mengejarnya. Setelah gadis-gadis ditarik keluar dari air, menjadi jelas bahwa tidak ada yang berubah. Berharap dia dan Mo Chin akan berganti tubuh lagi, tapi itu tidak terjadi. Beberapa saat kemudian, Suyu melamar Billy untuk menjadi istrinya. Sementara itu, Mo Chin koma lagi. Tapi kali ini, Yuan Kai memutuskan untuk merawatnya dan mendukungnya agar gadis itu tidak meninggalkan dunia ini. 6 bulan kemudian, Suyu dan Billy menjadi pasangan pengusaha sukses yang mewujudkan proyek baru. Mereka menjual perhiasan masa depan dan berikan wawancara kepada jurnalis yang mengganggu. Sayangnya, Billy tidak pernah bisa kembali ke tubuhnya sendiri. Tapi gadis itu tidak lagi mengkhawatirkannya. Dia telah berdamai dengan citra Mo Chin
dan orang-orang tidak lagi membencinya. Untuk dosa masa lalu Mo Chin yang asli. Cinta baru di tubuh baru membuat Bailey bahagia, karena dia akhirnya bersama seseorang yang menghargai, mencintai, dan menunggunya. Menuntut Anda dan Bailey tidak ragu bahwa sekarang, tidak ada siapa-siapa akan mengganggu kehidupan bahagia mereka bersama.